Asia sendiri sih fine-fine aja semuanya. Anak-anaknya juga kan emang teman-teman aku udah lama juga kan semuanya di sini. Jadi ya senang aja ketemu lagi gitu. Terus yang paling susah sih mungkin karena ninggalin anak aku yang paling kecil kali ya di rumah. Karena kan biasanya sih mau aku bawa ke sini kalau dia udah selesai kegiatannya, mau aku bawa ke lokasi, tapi berhubung sekarang lagi musimnya cuacanya lagi enggak bagus kan. Untungnya aku punya suaminya enggak neko-neko sih ya. Suami aku juga enggak banyak ngatur, enggak neko-neko orangnya. Suami aku mah legowo aja gitu. Ya udah terserah kamu aja, ya udah iya gitu. Jadi ya apa aja sih yang penting dia kamu tahu aja tanggung jawab kamu. Ya apa ya, cuma karena pas ditawarin terus ya udah pas lagi free juga, terus suami juga udah ngasih izin, anak juga udah mulai besar kan, udah ada kesibukannya juga, mereka udah mulai sekolah, jadi ya aku lanjut kerja lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.